tadi ya? Udah tadi. Jangan. Biasa kalau kita bilang hijab.com, jawabannya adalah Ramadan Raya Hijab. Aneh. Ini dua dulu. Oh, dulu. Aneh, abang-abang udah tua, agak diajak. Sono dulu. Iya, mau duduk dulu, iya. Ini dua, Tari dan Koncita. Hati sini. Ya, udah sama juga. Oke, hijab.com. Lihat sana. Ramadan Raya Hijab. Oke, Ramadan Raya Hijab. Dari mana, Ibu? Dari Rika, dari Bandung. Oh. Oke. Gue bisa trap. Tahan dulu. Nanti pas sudah betul, baru. Oh, iya. Okay. Dari mana ini? Bandung. Dari Rika, dari Bandung. Dari Rika. Dari Rika, Bandung. Rika. Rika, okay. Di Bandung. Kumaha Rika Damang? Damang, Alhamdulillah. Betul. Betul. Apa sih lu? Iya, iya, yang salahin jangan gue ya. Bener. Betul, gue betul aja. Bener. Iya, bener. Oke, sudah siap ya Ibu Rika pertanyaannya ya? Oke. Silakan Tari. Pertanyaannya, saat berpuasa... Betul! Belum. Silakan. Saat berpuasa Nabi Muhammad SAW selalu berbuka dengan buah? A. A. Kurma. B. B. Manggis. Manggis. Jawabannya? Jawabannya apa, Bu? Kurma. Kurma. Oke, selamat ya, Bu. Iya. Mendapatkan voucher belanja dari hijab.com dan uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Hadiah dipersembahkan oleh hijab.com, modest fashion online. Betul. Betul. Iya. Bagus, benar. Bagus gitu. Hijab.com. Ramadan Raya Hijab. Siapa? Siapa di mana, Bu? Siapa? Siapa di mana, Ibu? Nama siapa? Nama siapa? Ibu Daria. Ya, dari mana? Dari mana? Tapi dari mana, Bu? Ibu dari mana? Dari Yani di Medan, Pak. Dari Medan. Dari Medan. Dari mana? Maju-maju. Dari mana? Oh, dari Medan. Maju-maju. Dari Medan, Bu. Medan. Oke, Koncita pertanyaannya. Benar, Medan. Pertanyaannya kucing apa yang romantis? A. A. Kucing jantan atau B. Kucing takau? Okay. Ah, saya tahu jawabannya. Apa, Bu? Kucing takau. Ya, benar. Voucher belanja. Oh, baca. Ibu, selamat ya. Ibu mendapatkan voucher belanja dari... Ah, ayo, lu. Dari hijab. Ayo, dari mana? Ya, betul. .com. Uang 1 juta rupiah dipotong pajak. Ah, hadiah. Hadiah dipersembahkan oleh hijab.com. Modest fashion online. Iya.
dilihat, saya ngasih tahu nih. Kalau joget yang benar, kasihan anak kecil. Baru joget gini, udah gini. Tuh, jatuh lagi. Lu gimana sih? Serba salah gue. Orang-orang Batak, eh. Medan, Medan. Medan. Sinang gak culo. Bukan. Molo. Maklum dah, udah nenek-nenek agak kebesernya. Apa-apa sih ini? Hah? Udah, apa-apa ya? Hehehe, putih. Oke, kita ngobrol-ngobrol lagi yuk. Silakan, Cak. Ya, terima kasih, Dre. Sama-sama, Cak. Buati itu bisnisnya banyak loh. Bisnis banyak. Oh, macam-macam ada butik, restoran. Nah, Wanita ini kuliahnya di bisnis juga ya? Bisnis, bisnis. Terus rencananya mau bisnis apa nih? Belum kepikir sih, cuma karena aku memang orangnya tukang makan, apapun juga dimakan. Wis. Jadi kayaknya temen dimakan. Enggak dong. Oh, temen dimakan. Enggak dong. Aspal, masakan, masakan. Okay, 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 paling okay. Kalaupun nanti insya Allah diberikan kesempatan buat buka usaha, mulai dari restoran dulu kali ya. Restoran kuliner restoran, ya. Dari kuliner dulu. Karena kan sekarang banyak banget tuh bahkan kayak teman-teman artis gitu mulai usahanya dari cake ya, gitu kan. Betul-betul. Karena semuanya tuh bisa dibisnisin sebenarnya. Aku juga lagi bikin cake sih sekarang. Apa itu? Sekarang? Kekok. Oke, oke. Itu bisnis terbaru aku, jadi memang aku belum launching. Kekok. Itu bentuknya apa? Bentuknya apa kekok? Bentuknya kok. Kok. Tapi bisa dimakan. Bentuk kok ya, gitu. Jadi kuenya itu bentuk kok, makanya namanya kue kekok. Kekok. Kalau tari? Saya kalau ngeliat tari senyum tuh gak tahu gimana rasanya. Senyumannya tuh mengandung umpan. Mengandung umpan. Umpan. Ada rencana bisnis juga, Tar? Belajar dari pengalaman, dulu udah pernah bisnis juga, ya. Maksudnya pernah buka salon, gitu. Terus juga, itu menurut aku, bisnis itu nggak bisa dari hobi aja, gitu loh. Tapi dari kefokusan juga perlu banget. Tuh, nah, kebetulan. Turun langsung. Iya, harus bener pelajarin banget-banget. Gitu. Yeah. Nggak bisa kita cuma jual image kita, ya, untuk sebarang orang beli apa yang kita dagangin. Tapi kita harus bener-bener pelajarin banget. Nah, itu yang perlu aku luangkan waktunya kalau mau bisnis. Betul, setuju. Betul. Mas Jimmy, gimana kabar? Jimmy. Halo. Hai. Aku lama kabar. Bok, beda dagangan lagi nih kemarin. Iya, biasa UMKM, usaha mikro kecil menengah. Usaha mikro kecil menengah. Sayur-sayuran, laris manis Tanjung Kimbul, sayuran habis uang kumpul. Wah. Ini kalau boleh nggak tahu nih jual sayur apa nih? Oh nggak tahu, kalau boleh tahu. Oh iya itu dia maksudnya. Kalau boleh tempe. Ini sayur-sayuran yang punya filosofi-filosofi. Wush. Yang ada maknanya, tidak sembarangan ya. Seperti contohnya ini aja long nut. Long nut? Kacang panjang. Apa namanya? Long panjang, nut kacang. Oh, berarti iya. Kacang panjang. Kacang panjang. Walaupun... Yeah.
bahasa Inggrisnya? Little. Tukang sayur tapi yang modern. Bener. Lama di Amerika katanya? Oh, lama. Berapa lama? Jadi TKI di sana saya. Di sana jualan sayur juga? Dan ini ya namanya juga ada, ini namanya apa nih? Sayur apa nih? Mana nih? Namanya? Pelan-pelan sabar. Ini. Ya ini. Ini namanya ada maknanya kalau orang masih jomblo ya. Seledri. Jadi artinya saya selalu sendiri. Seledri, saya selalu sendiri. Maknanya. Nah, ini apa? Ini daun bawang. Bawang itu biasa untuk sob ya. Iya betul. I sob you. I love you. Kok ini ada di sini? Tadi di pasar ada lontong sayur, ini ada di sini. Beda. Lontong sayur kan yang dimakan, kalau saya kan yang makan. Di mana-mana ada, di tukang sate juga ada. Ada. Lontong sate loh. Nah, sampean itu di sawah, di ladang, di pertanian emang ada. Apa? Tukul. Tanaman kalau tumbuh kan tukul. Ya, tukul itu tumbuh. Tumbuh. Atau bahasa Inggrisnya growing up. Tari sama Konsita mungkin ada yang suka sayur-sayuran di sini. Nah ini sayurnya kelihatan layu ya? Kecambah ini ya. Kecambah apa? Kecambah itu artinya kecenya nambah. Bayam itu orang lagi kangen-kangen, aku terbayam-bayam kepadamu. Toge. Nah, toge itu belum saya di sini. Toge itu artinya meminta diajarin Mas Andri toge apa? Toge. Kenal maka tak sayang. Gimana? Toge, tok kenal maka tak sayang. Oh, kenal maka tak sayang. Kenal maka tak sayang. Sawi itu berarti sayang wilayah. Jadi selalu menjaga keutuhan NKRI. Oh, iya, ya. Pemimpin daerah ya, harus keamanan. Kol itu tukul berarti. Kol itu berarti sejuk, menyejukkan. Cool, keren. Itu cool, sangat keren. Keren. Filosofinya banyak lah ya. Iya. Terus ada tahu itu berarti mengerti. Aku tahu sama kamu. Atau bahasa Inggrisnya understand. Under bawah, tahu, stand berdiri. Understand berdiri ya. Berarti yang di bawah harus mengerti. Ya. Terus ini gerobaknya bagus banget loh ini. Terbayang-bayang tadi sudah ya. Sudah ya. Gerobaknya bisa ada suaranya nih gerobak. Gerobaknya ada motor. Gerobak ada suaranya. Mau suara apa? Dari mana? Dari mana? Bali. Dari Bali. Bunyinya gerobaknya brem brem. Ada brem. Di rap beli. Dari Bali. Ini maksa banget Mas Andri. Apalagi dari Palembang. Brem. Nah, itu yang Andri mah tahu apa tuh yang tahu? Rem. Apa? Kemplang. Dari Bandung. Batagor. Rem. Peyem, siomay gitu. Jadi ada maknanya Mas Andre, mau pilih yang mana? Iya. Monggo silakan. Ayo dipilih-pilih dulu. Boleh. Tapi silakan. Ini gede banget mikrofonnya. Jualannya gimana? Cara jualannya ini? Gimana sih? Ini mic-nya buat apa nih? Jualannya gimana? Kalau orang-orang Yur. 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 Ya. Ini namanya vegetarian, orang yang suka makan sayur jadi sehat. Ini dijual? Hah? Dijual? Enggak, ini di pajangan aja. Tapi ini kan kayaknya ini udah kan, ada prospeknya gitu ya. Nah, Konsita sama Tari ini kan hobi bisnis, Ma. Oh, iya. Tolong diajarin gimana cara membuat dagangan itu laku. Ya kita harus menjaga customer, menjaga konsumen supaya mereka dia tidak kapok. Ya kita kalau bisa, kalau perlu dikasih gratis dulu. Loh, jangan. Gratis dulu, baru nanti diminta bulanan gitu aja. Balik lagi berarti. Iya. Ada trik nggak kalau jalannya bawa gerobak tuh gimana caranya gitu? Misalnya pelanggan, sambil ngeceng coba. Lewat. Coba gimana jualan? Senyum, kan senyum membawa berkah kan ya. Gitu ya. Harus menyapa. Yur gitu. Ya, oke. Kalau misalnya
kalau misalnya ada orang mau beli, ternyata dia mau bukan mau beli sayur. Iya. Misalnya dia mau beli somai. Ah, beli somai jangan di sini. Mana? Di mall. Gimana, Pak Andre? Gimana? Pada yang berminat? Cukup? Berminat apa nih? Naruh saham? Ini mungkin bisa mau, nah ini. Ini nggak bisa lah mama aku beli orang ini layu semua begini, masa banyak beri ini? Ya nanti kita semprot lah. Aduh. Langsung loh begitu disempur seger. Layu banget. Oke kalau gitu tak mau keliling lagi. Keliling dulu orang-orang pada mau sahur pasti perlu sayur ya. Oke, makasih semuanya. Hati-hati Mas Tukul. Wah, puklek. Standing. Wah, puklek. Tapi keren ya tukang sayur ya. Memang ini hobi bisnisnya. Tumben yang dibawa buku ya. Iya nih. Jam berapa sekarang? Jam setengah jatuh. Jatuh. Malu. Jam mana? Oh tadinya di kaki. Jatuh. Jam kaki. Thanksin bro, thanksin. Lihat dulu dong. Harusnya kan gini kan, jam berapa? Gini. Oh harusnya gitu. Jatuh di belakang, aduh. Berapa? Jam berapa bro? Sekarang? Setengah empat. Wow, luar biasa. So kenal, Ngapain sama lo? Dari mana nih bawa buku nih? Lo, bro, buku-buku tebal semua nih. Wah, buku apa? Mobil-mobil pada nggak direm tangan buat ganjel, bro. Ini? Iya. Gua kira dibaca. Ah, ngapain? Buat ganjelan buku. Ngapain? Buat apa? Sejarah, gaya lo kayak baca buku aja. Sejarah dunia kuno. Hey babe. Jangankan baca buku segini lo, isi TTS aja puyeng. Ada cewek bro. Emang ada cewek? Sini deh, dua. Sini. Yang mana? Yang bilang cewek. Dua-duanya. Dua-duanya. Koncita sama Cutari, sini deh. Manggilnya babe. Oh, hati-hati. Kenapa nih? Mr. Playboy. Lagi mau ngombang ya? Hah? Eh saya lanjut. Kok tahu sih? Saya ngurusin mas saya dulu, toilet hancur. Kenapa? Dia main. Lagi ini muter dia. Tahu kemana? Lagi nungguin, gak muncul-muncul. Masuk dalam itu. Tahu kemana, hilang mau ya. Begitu ya. Aduh, saya rambutnya sampai berantakan begini. Sama dengan Mr. Playboy. Buku ini adalah jendela dunia. Betul. Dimana di dalam buku ini ada banyak ilmu yang bisa kita dapat. Tadi lihat nggak ada jendelanya istilah pribahasa Cina apa kamu tahu ini apa nggak sih buku jendela dunia kan buku masih di sini untuk setia ngerayu oke. Buku nanti mau ngerayu kita bagi dua ya bagi dua okay. Ya kemarin nih asik. Cita sama Desta, okay. Cutari sama juri. Andre, ya. Okay. Juri. Ya? Oke. Okay. Kalau misalkan kurang, bilangnya apa? Kulkas ya. Kulkas. Oke. Okay. Kalau lucu api unggun. Api unggun. Api unggun. Panas. Ya? Ya? Dari siapa dulu? Andre. Oke. Okay. Dari Mr. Andrew. Oke. Okay. Tari. Iya Andre. Belum. Tahu isinya udah tahu. Kamu tahu ini apa? Bantal. Betul sekali. Tenet, tereneng, tendendeng, tenet, bantal. Wah! Pak MC. Plesetan dari santai itu kan jadi bantal. Itu kan kocak banget ya. Tanya juri dong. Juri gimana? Api unggun. Oh.
Itu dia. Itu kan kemarin pensi. Keren banget nih. Ah, tapi beda, kemarin yang nyanyiin Calonto. Oh, ini Andre. Iya, ini kan Ketan. Conchita. Apa? Buku itu adalah jendela apa? Dunia. Dunia karena cinta. Dunia karena cinta. Hey, ya. Saya tidak bisa memutuskan karena ada juri. Makasih. Bagaimana juri? Kulkas. Dingin. Silakan Master. Oke, terima kasih. Ayo dong, Reja mau kalah. Nah, tadi kita 1-0. Desta, ayo dipikirin lagi Desta. Ini pertaruhannya nyawa loh, ayo. Dia harus melihat gua dong. Iya. Itu apa sih? Sini dulu dong. Dia cari properti. Garam. Garam. Gararam, gararam. Gararam, gararam. Wow! Api unggun. Api unggun. Oh. Yeah. Ayo, jangan mau kalah. Nih, Oke, ini bagus nih, Bagus, ada usaha. Okay. Cita kamu tahu berapa? Ini lap. Love you, baby. Wow. Gimana? Terima kasih. Ini api unggun. Api unggun. Hei, semua ditabrak. Sini lu, rusuh lu. Nih, sekali dong. Kupeti, kamu tahu ini apa tari? Pisang. Jangan pisangkan aku dan dia. Pisang. Gimana, gimana? Pisang sama pisang itu gak jauh, kreatif, ya? Terlalu banyak yang sama. Dingin, Rek. Kulkas lu dingin tuh pisangnya. Kulkas, sayang sekali ya. Nih. Aduh, kamu tahu ini apa enggak? Apanya nih yang mau dibahas? Kici-kici ke bumbung. Kici-kici ke bumbung. Gak nyangka loh. Desa. Kici-kici ke bumbung. Api unggun. Kecik-kecik ini buah apa tari? Apel. Apel arti hidup. Aduh. Ini. Gimana? Satu lagunya enggak terlalu populer. Di sini buktikan netral ya, enggak ada teman, enggak ada apa. Nah, kalau memang kurang. Kulkas sayang sekali. Dingin. Kulkas. Kamu. Ta, buktikan. Kamu tahu ini apa? Jaket lah. Jaket, I love you. I love you. Yeah. Kulkas sayang sekali. Masih 3-2. Pak, masih unggul. Saya kira apa aja bakal dipuji gitu. Ini netral. Ini baru saya suka ini. Iya, itu. Iya, fight. Ini apa tari? Itu chili sauce. Sambal, ya. Sambal toyib. Bang Toyib, ini jadi sambal Toyib. Gila gak kepikiran. Gak kepikiran, luar biasa. Mana? Api unggun. Wow. Yang agak absolut. Ayo. Ayo deh. Conchita. Sama loh ini. Conchita. Tiga sama nih. Kamu tahu ini buah apa? Pare. Bukan pare ini. Ini apa sih? Japan. Labu. Labu, baby. On in a gimana juri? Posisi masih 3-3. Tiga sama. Ada yang mau itu. Bagaimana dewan penulis? 3-3 kan? Tiga sama. Tari, ini aku kasih buat kamu. Terima kasih Andre. Ini adalah kerupuk. Betul sekali. Oh kerupuk ini sangatlah cepat. Wow.
sekali. Bubur kemesraan. Karena kerupuk itu kan di rumah kremes-kremesan. Kremes-kremesan ini kerupuk ini. Wow, master. Master. Berarti 4-3. Kalau ini sama berarti besok kita lanjutkan. Kalau enggak berarti siapa yang menang? Oke. Okay. Okay. Satu lagi kita kasih kesempatan. Okay. Kocita. Kau tanya apa? Topi. Topi dangdut kalaku pandang kali kita. Kopi jadi topi karena sama-sama hitam. Sama-sama hitam. Ada korelasi luar biasa. Brilian. Master. Luar biasa. Api unggul. Api unggul. Sama-sama. Berarti Anda besok masih ada kesempatan untuk merebus. Untuk merebut hadiah di akhir acara yaitu sepeda motor dari produser. Yang menang dapat motor. Oke. Buat pemirsa di rumah. Dari mana berapa motor? Dari produser. Ricky. Ya. Oke. Motor. Buat pemirsa juga bisa kalau mau menyumbang silakan ke nomor di sini ya untuk pemenang kita. Kalau enggak ada ya sudah enggak apa-apa. Kita akan ngobrol lagi di sini aja.